Oke, kembali lagi di channel Dias Bonsai. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang program makar. Ini waru yang di samping saya, ini di ground, dan ini sebenarnya bukan barang yang bagus saya ground, cuma ini bahan yang akarnya itu kurang, ada yang ompong satu atau dua, dan akhirnya saya putusin untuk ke ground. Dan kalau saya lanjutin di pot, nanti hasilnya kurang bagus, banyak yang lubang. Jadi akhirnya saya program di ground supaya akarnya nanti ketutup sama besarnya akar. Nah, oke, langsung aja lihat barangnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada yang, nah, ini bekas ompongnya itu. Cuma kok saya ground kok keluar akarnya. Nah, ini juga pernah ompong. Kalau yang akar orinya seperti ini besar. Nah, ini tambah-tambahannya. Nah, ini saya pecah akar juga supaya nutupi. Nah. Nah, ini depannya saya pakai sini. Ini juga ompong. Ini agak-agak busuk. Nah, ini saya pecah lagi, saya pecah supaya nanti agak nutup sama pecah akarnya. Ini pecahannya saya agak lebarin supaya nutup. Nah, kelebihannya di ground ini nanti akarnya bisa lebih cepat, kambiumnya nanti jalannya lebih cepat juga kemungkinan besar. Nah, ini ompong-ompong ini bisa ketutup sama akar-akarnya. Nah, ini dulu barang yang enggak bagus, terus saya taruh sini, harapannya bisa bagus. Di sini kalau saya barang bagus saya taruh ground itu agak hati-hati, takutnya nanti kebablasan atau kurang intensif, tambah jadinya malah kurang bagus. Nah, dan ini juga bahan lokal saya pakai. Nah, dan ini pun juga masih belum ada 5 bulan, ini cuma 2-3 bulanan lah akarnya bisa sebesar ini. Ini dulu masih kecil-kecil saya pindai, cuma sekarang agak besar karena saya ground, panasnya juga cukup. Nah, terus juga kurang lebih agak intensif dikit meskipun di ground, cuma karena lebih bagus lagi intensif, terus dilihati, terus dikontrol perkembangannya, jangan sampai akarnya kebablasan, satu besar satu kecil. Nah, harus rata supaya agak bagus sedikit. Nah, ini sudah mulai keluar akar-akarnya, saya tutupi pasir lagi, apalagi musim hujan, supaya yang busuk-busuk atau yang ompong ini keluar akar-akarnya. Kalau keluar semua, kemungkinan nanti rapetnya malah lebih cepat. Nah, dan ini juga yang kemarin, di video kemarin yang saya posting atau saya bikin konten. Nah, ini waktunya saya nyiram. Ini masih beberapa minggu, akarnya sudah keluar serabutnya ini. Kalau sahabat bonsai lihat, nah, cepat. Nah, ini yang di sini yang busuk. Ini owalawil ini. Nah, ini harapan saya supaya nanti setelah saya ini tumbuh, saya pecah lagi kayak yang tadi, waru tadi. Saya pecah dan kemungkinan besar ini bekas pecahannya kayak gini, itu nanti ketutup sama besarnya akar dan nanti kambiumnya jalan juga. Soalnya pecah segini itu agak lebar. Ya. Jadi takutnya nanti kalau saya pot itu malah lama. Dan akhirnya saya akali pakai di ground ini supaya lebih cepat akarnya. Cuma ya itu konsekuensinya harus intensif supaya barang yang mungkinan agak rusak ini atau barang yang kurang bagus
dibagusin lagi di ground, tapi ya nggak selamanya bisa 100% bagus atau 99 atau 80, minimal 75 lah bagus. Meskipun nanti kelihatan cacatnya dikit, tapi yang penting jangan sampai kebuang bahan-bahan yang produk gagal atau yang kurang bagus ini. Nah, oke, jadi kesimpulannya di channel saya atau video saya ini bukannya ingin nyombongin bahan-bahan bagus saja yang saya posting atau saya bikin video, tapi juga ada bahan-bahan yang jelek atau produk gagal juga saya videoin supaya sahabat bosnya juga tahu saya juga pernah salah, saya juga pernah gagal. Tapi kegagalan ini, bagaimana kegagalan ini bisa jadi motivasi dibagusin lagi, dan jangan sampai produk gagal ini dibuang. Kalau bisa dibagusin lagi, mentoknya seberapa, hasil akhirnya seperti apa, nah itu nanti dibikin pelajaran supaya nggak sampai ngulangi seperti itu tadi. Sekian dari video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen.